mobil Toyota Kijang Super LS 83 long diesel minibus berwarna abu-abu metalik. Mungkin kalau rekan-rekan mau ngambil visual, ada di kita letakkan di parkir lapangan depan Mapores, bisa rekan-rekan lihat. Ini yang di foto itu ada di depan. BBM full car 3.0, ada 3 buah kartu. Kemudian 3 dirigen yang berisi bahan bakar minyak biosolar, mungkin ada di depan dengan mobil. Kemudian 1 dirigen kosong yang digunakan untuk menampung bahan minyak jenis biosolar. Jadi dikeluarkan dari tangki yang sudah dimodif tadi, disedot, dikeluarkan ke dirigen. Kemudian 1 buah selang ukuran kurang lebih dari 2 meter. Kemudian dengan perkara ini kita gunakan pasal 40.9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, tentang tindak pidana yang bunyinya setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid fuel petroleum gas yang disubsidi dan atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun. Jadi demikian yang untuk penyalahgunaan BBM jenis. Satu hari sekali kan dia tertata, dia sah menggunakan kartu surga. Udah berapa lama modusnya nih? Pengakuan kita hasil BAP sudah 5 bulan berjalan. Mobil sendiri pak? Mobil sendiri yang sudah dimodif tankinya. Terus cara mendapatkan kartu itu seperti apa mas? Gimana? Kartu itu cara mendapatnya seperti apa? Itu kan ada ini sudah terdeser. Kan tiga di dalam. Karena keperluannya beda, harusnya dia untuk alat beratnya kan harus menggunakan industri ya? Industri, itu aja sih. Betul nih pak? Kok bisa dia 3 kartu iya. Kan? Kenapa kok bisa? Bisa lah, bikin. Aku mau nah, bikin. Namanya beda-beda sih. Oh namanya beda-beda? Beda-beda. Oh namanya sama? Namanya sama. Tapi bikinnya susah loh itu. Aku aja sampai nelfon. Katanya kan aman kebocoran, 3.0 kayak gitu. Dengan apa bang? Iya. Tapi dia bawa mobil angkutannya nggak pak untuk mengisi itu? Kijang itu? Pakai kijang ini. Ini mobil dia. Oh itu kan seharusnya tidak boleh pakai kartu itu. Iya jadi kan dia punya mobil lain. Jadi isinya di sini gitu. Ganti plat. Dia mobilnya mobil lain. Ganti plat. Enggak boleh. Atau pick up. Iya. 2 SPBU itu sanksinya ada enggak, Pak? 2 SPBU nanti kita koordinasikan sama. Ya kan ibaratnya ada kecurigaan ke sana kan? Iya, harusnya ada. Oke, siap. Kita lanjutin nanti kita pengembangan lagi. Satu lagi total kerugian negara total tadi berapa? Total dalam 5 bulan ini. Oh, kita belum hitung. Okay. Tadi seperti yang saya jelaskan, satu harinya sekian liter nanti kita bisa kalau lihat lumayan juga ya. Ada lagi? Siap. Tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 16 kita timnya dari Satreskrim Polresta Barelang turun ke lapangan karena mendapat informasi bahwasannya ada
sebuah mobil yang kita curigai adanya lansir di beberapa SPBU di kawasan di Kecamatan Batu Aji. Jadi kita timnya turun, kita dapatkan hasilnya, faktanya ternyata memang ada mobil tiga kartu SPBU, ada dua atau SPBU lebih dari dua. Ada tiga. Kawan-kawan pada nanya kok bisa dapat ini. Cara mendapatkannya bagaimana, Bang? Ini ngurus sendiri apa pakai calo? Mas, ngurus sendiri atau pakai calo? Kok bisa mobilnya mobil pribadi gitu? Hah? Kok bisa dapat 3 kartu? Enggak, kok bisa kartunya keluar sementara mobilnya mobil pribadi? Itu kan enggak boleh sebenarnya. Digandain atau bagaimana? Orang dalam ya? Dibantu orang dalam. Mari bantu. Cie.